Gegap gempita kampanye terbuka dinilai banyak pihak hanya merupakan keramaian semu. Pasokan listrik saat hari pencoblosan dijamin aman. Selamat sore pemirsa, selain dua informasi tadi, kami hadirkan juga beragam informasi dari sejumlah wilayah di tanah air yang berkenaan dengan hari pencoblosan. Bersama saya Natalita, segera kita mulai kabar pemilu. Setelah beberapa hari menjalani kampanye terbuka di beberapa daerah, hari ini Capres Petahana Joko Widodo kembali menjalani agenda kepresidenan secara internal di Istana Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa gunakan hak suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Natalita mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.